Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Salam seniman api. Di sini saya berbagi cara las argon stainless khususnya untuk para pemula, dan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Kebetulan di sini setang lasnya itu tidak bisa masuk antara sela-sela hulu ini, teman-teman. Solusinya ya saya panjangkan seperti ini tungstennya atau jarum argonnya. Kurang lebih keluarnya itu 30 mili dari setang lasnya. Solusinya ya seperti ini, teman-teman. Karena setang lasnya itu tidak bisa masuk, tidak bisa leluasa. Untuk hulu stainlessnya ini tebalnya 1,2 mili, teman-teman. Di sini saya menggunakan ampere 60. Untuk tungstennya 2,4 dan keramik argonnya nomor 6. Serta filler atau kawat lasnya 1 mili. Untuk jarak hulu satu dengan yang lainnya itu sela-selanya 50 mili, teman-teman. Makanya setang lasnya itu tidak bisa leluasa kalau digoyang. Makanya tipnya ya dipanjangin jarum argonnya atau tungstennya ini. Demikian video singkat dari saya, teman-teman. Nantikan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa mohon tolong dibantu subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, matur suwun. Salam seniman api.